Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Syahadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahir ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Maka min ni'matin fa minallahi masyaallah wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim amma ba'du. Tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dipertemukan lagi pada petang ini, mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ni boleh guna? Ustaz, kau orang nak guna ha ni. Siapa yang tak ada kitab boleh ni ambil guna kitab ni. Kita berada pada muka surat 238. Kan 238. Betul kan? Ha, solat Jumaat kan? Ha, betul. Sembahyang Jumaat. Betul. Kita membincangkan kitab Al-Fiqhul Manhaji. Al-Fiqhul Manhaji ala mazhab al-imam syafi'i, fiqah, kitab fiqah pada mazhab imam syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada hari ini kita masih membincangkan tentang sembahyang. Kita berada pada bab sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat, sembahyang Jumaat merupakan sembahyang yang disyariatkan oleh Allah. Ia adalah di antara kelebihan yang diberikan secara khusus oleh Allah Ta'ala kepada umat ini yang akan memberikan kejayaan khususnya di akhirat melalui kemuliaan-kemuliaan yang ada pada hari tersebut. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Nahnu al-akhiruna sabiquna yawm al-qiyamah annahum utul kitaba min qablina summa hadha yawmuhum alladhi farida 'alayhim fakhtalafu fihi fahadana fahadana Allah fannasu lana fi tab'ul yahudu gadan wan nasara ba'da gadin." Kata Nabi SAW, kita adalah umat yang akhir yang wujud di dunia ini, dan umat yang pertama yakni mendapat kelebihan ganjaran dan masuk syurga yakni pada hari kiamat. Sekalipun mereka lebih dahulu diberikan kitab yakni syariat samawi daripada kita, kemudian pada hari yakni Jumaat adalah hari yang ditetapkan yakni diberi pilihan kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi mereka berselisih padanya yakni tidak mahu menerimanya. Lalu Allah memberi petunjuk kepada kita agar menerima hari tersebut. Bagi Yahudi adalah esok yakni Sabtu, dan bagi orang Nasrani ialah hari selepas esok yakni Ahad. Baik. Dalam hadis ini Nabi SAW sebut yang pertamanya kita adalah umat yang terakhir yang wujud di muka bumi ini. Alhamdulillah tak ada umat dah selepas pada ni. Kita adalah umat yang paling last. Namun paling last yang terakhir. Oh, boleh tu. Mempunyai dia punya statement tu kan. Bukan sekat paling last yang terakhir pula kata. Bukan sekat tu. Walaupun kita ni yang terakhir, tapi kitalah umat yang pertama yang akan mendapat ganjaran di hari kiamat. Segala kemuliaan, segala kelebihan, urusan semua kita dulu nanti di yaumul qiyamah. Boleh bayang tak? Untung kita tuan-tuan. Nak buat timbang hisap pun selesai kita dulu. Waktu ditarik, cerita dalam kitab Imam Ibn Kathir. Panggil neraka main tegak kat depan. Apa yang neraka tanya? Umat Muhammad mana? Umat Muhammad dah bersiap dah. Dah siap dah depan apa ni, dah bersiap beratur dah tunggu. Dia tak tanya umat yang lain, tanya umat Nabi SAW.
bila neraka mai dekat depan, waktu tu nak timbang, nak buat pertimbangan hisab, kita yang mula dulu. Walhalnya umat-umat terdahulu ni sepatutnya dia first come first serve lah, kan? Tapi kita last to come first to serve. Ha gitu. Boleh. Bolehlah bahasa sikit-sikit kan. Sekat Jerman. Orang last yang sampai tapi yang awal sekali untuk dihisap. Hebatnya bukan sikit-sikit, sebab boleh bayangkan kalau tak payah bincang ramai-ramai, seorang aja orang di depan kita yang menunggu untuk dihisap dan kita berada di belakang dia. Kita duduk belakang dia aja. Dia kat depan, seorang aja kat depan kita. Mula hisap hari pertama dia baligh. RM1 yang pertama. Belanja pergi mana, dapat di mana. So, nak sebab mungkin belanja tu tak sampai 5 minit. Tapi nak kira, nak soal tu, mungkin makan bertahun-tahun. Itu RM1 yang pertama. No, sampai dia meninggal dunia nanti ni. Tu tak kira lagi kehidupan dia, amal dia. Salih Al-Azim Muhammad. Semua yang Allah akan soal yang 4 perkara yang tak akan berganjak kaki anak Adam. Sehingga Allah soal tu kan. Waktu dia usia. Berapa lama kita nak tunggu dia seorang? Bayangkan kalau satu kaum. Bayangkan kalau kaum Nabi Adam AS, lepas tu kaum Nabi tu ada berapa ribu para Nabi. Tu ada 300 lebih para Rasul yang semua ada kaum-kaum dia yang kita kena tunggu. Kita last kali ni. Tapi Allah bagi kemuliaan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita paling awal sekali. Settle kita selesai, baru umat-umat yang lain. Itu kelebihan yang Allah bagi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Cuma kita je tak pernah berasa istimewa kita jadi umat Nabi Muhammad, sebab kita tak tahu macam mana istimewanya kita. Tuan-tuan sekalian, salih ala Sayyid Muhammad. Kemudian, salih ala Sayyid Muhammad, pada hari Jumaat ni, hari yang sangat dimuliakan oleh Allah. Hari Jumaat, hari yang sangat istimewa. Hari yang Nabi SAW suruh kita perbanyak amalan. Hari yang padanya ada satu momen detik Allah makbulkan doa yang tidak ada hijab. Hari yang digandakan pahala-pahala amal. Hari yang menjadi hari raya pada setiap minggu untuk kita. Yang nama dia hari Jumaat. Hari yang specialnya hari ini, buat apa sahaja kebaikan, Allah akan bagi ganjaran yang lebih. Dan Nabi susun dekat kita amalan-amalan yang kita boleh perbanyak hari Jumaat. Pakai putih, potong kuku, gunting rambut, buat ibadah banyak, baca Quran, malam siap bersama dengan suami isteri pun dapat ganjaran lagi. Alhamdulillah, sallallahu alaihi Muhammad. Punya banyak, tahu tak sebenarnya Allah offer dulu kepada orang Yahudi dan orang Nasrani keistimewaan hari Jumaat ni. Tapi biasalah dengan orang Yahudi dan Nasrani, dia akan refuse. Dia akan, sebab sifat dia apa? Sifat dia ialah dia canggah, dia suka bercanggah. Kalau suruh yang ni, dia nak buat yang ni. Nah, itu Bani Israel punya style kan. Allah sebut setiap kali kita duduk sembahyang, kita duduk baca tu, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tu dua kelompok yang setiap kali kita sembahyang kita baca. Kelompok Yahudi dengan kelompok Nasrani, supaya kita tak termasuk dalam kelompok tu. Antara sifat dia apa ni? Suka bercanggah. Kalau suruh buat yang ni, dia buat yang tu. Yang mana yang larang, yang tu lagi dia nak buat. Yang mana yang suruh, yang tu dia tak mau buat sangat. Ha, itu kalau kita ada perangai macam tu, maksud perangai kita samalah dengan perangai dia tu. Yahudi dengan Nasrani. Ha, tu ingat tu elok-elok. Tuan-tuan sekalian, salih ala Sayyid Muhammad. Jadi, bila Allah offer dekat mereka, salih ala Sayyid Muhammad, yang ni pada hari tersebut, ini pada hari Jumaat tu, tapi mereka berselisih, tak mau. Lalu Allah memberikan petunjuk kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan hari Jumaat. Jadi Allah bagi dekat orang Yahudi hari Sabtu, orang Nasrani hari Ahad. Kan? Tapi kita memuliakan hari apa kita? Kan? Ha, nampak jalan kan? Dulu mungkin kita cuti Jumaat. Dulu mungkin kita merayakan hari Jumaat. Tapi selepas British Mai kan? British Mai, nah, dia bukan sekat bawa, kena faham. British Mai ni dia bukan cerita pasal apa ni, apa? Kita duduk mengajar sejarah lah ni. Pasal lada hitam, pasal apa? Pasal? Peniaga, pasal itulah. Tapi sebenarnya dia lebih kepada program-program penasihat keagamaan. Nah, dia
dia berlangsung penjajahan-penjajahan negara-negara ni tuan-tuan, hasil daripada perang-perang salib. Akhirnya dia expansion, dia nak buat expansion agama dia tu dengan proses-proses penjajahan. Tapi kuatnya orang Islam, tuan-tuan tengok di tanah Melayu ni. Tuan-tuan tengok macam mana dia jajah negara-negara yang lain yang dulu asalnya Islam. Akhirnya dia bertukar jadi negara-negara bukan Islam. Nah, seperti Manila. Manila asal nama perkataan Manila itu adalah fi amanillah. Fi amanillah. Baca sejarah. Tuan-tuan sekalian muslimat. Sampai akhirnya tuan-tuan semua berubah. Tetapi alhamdulillah Allah pelihara sungguh tanah Melayu ni. Buat pila jajah pila macam mana orang Islam tetap kuat. Sekalian muslimat, kan? Tapi adalah yang dia tugas sebab dia memerintah, maka dia tukar beberapa benda, antaranya ialah cuti. Sesuai dengan cuti pada orang-orang Yahudi dengan orang Nasrani, Sabtu dengan Ahad. Kita sentiasa sibuk hari Jumaat. Sepatutnya hari Jumaat, bila kita cuti kan seronok. Kan? Yang mulai malam tu kita tak sibuk. Perempuan tak apalah. K-pop. Tak K-pop? Kuliah pengajian orang pencen. Okeylah, ni orang yang tak pencen. Kita sibuk. Nak bangun Qiyamulail awal-awal. Kalau kita nak buat program Qiyamulail dekat masjid, boleh tak buat hari-hari minggu? Tak boleh nak buat hari minggu pasal esok orang kerja, Ustaz. Ha, kalau hari minggu apa boleh buat? Tengok ni. Kita nak buat program Qiyamulail tak boleh. Kita nak hari tu nak pakai putih pun tak boleh sebab ada uniform. Nabi SAW suruh pi awal ke masjid, balik awal, balik lambat daripada masjid pun tak boleh sebab kita kena pancul kerja. Mana ustaz khutbah pun kena, ustaz kena short and precise. Memang Nabi SAW suruh pun bila khutbah jangan terlalu panjang, pendek. Kata orang yang faqih ni, kata Nabi SAW, ialah orang yang pendek khutbahnya, panjang semayangnya. Tapi kita, keadaan kita lah ni tuan-tuan, bila kita khutbah kita ingat ni yang mai tu ialah orang-orang yang semua pihak, ada yang tak pergi masjid, ada yang pergi masjid, ada yang pernah pergi kuliah, ada tak pergi kuliah, ada semayang, tak semayang. Itulah waktu kita nak bercakap sungguh-sungguh, nak bagitahu, nak deliver sungguh-sungguh. Kan Ustaz Ismat? Tapi tak boleh nak cakap lebih-lebih pun pasal apa? Ustaz lagi nak kena, mereka nak kena balik cepat. Ustaz lagi nak balik awal, nak duduk zikir saat Nabi SAW suruh perbanyakkan zikir hari Jumaat. Tak sempat nak zikir, nak baca Quran. Tak sempat. Pasal apa tak sempat? Semua sibuk dengan kerja. Bayangkanlah cuti. Senang tuan-tuan, dekat Kedah kami syok. Hari Kedah, hari cuti. Dan tengok beza kalau kita pergi sembahyang di Kedah, di Johor, di Kelantan, Terengganu dengan kita pergi tempat-tempat yang bekerja hari itu, suasana dia berbeza. Yang pertamanya bila kita pergi masjid, orang ada awal kat masjid. Ada kelompok awal, geng awal masjid ni. Kemudian kita boleh zikir lama-lama lepas sembahyang. Ada zikir-zikir yang baca Qul Allah 7 kali, Qul Falaq 7 kali, Qul A'udzu birabbin nas 7 kali, kan? Semua orang tunggu. Dan yang paling best, kita tengok semua dalam keadaan ready untuk pergi sembahyang. Maksud dia pakai jubah, dia pakai baju Melayu, dia pakai ketayak, pakai kopiah. Kalau kita kat sini, kita akan tengok orang pakai uniform. Orang pakai baju-baju kerja. Lepas tu sekejap bila cepat-cepat kita bagi salam, dah orang tak tunggu dah. Orang akan cepat-cepat bangun. Cepat. Dan kita tak boleh nak marah pasal dia pekerja. Suasana berbeza. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau semua orang hari Jumaat tu semua orang cuti dan semua buat apa yang Nabi SAW suruh. Nabi suruh buat apa hari Jumaat? Pakai baju putih. Mandi, ingat, mandi hari Jumaat bukan sekat orang lelaki-lelaki. Disunatkan juga kepada orang perempuan walaupun dia tak pergi sembahyang Jumaat. Pasal hari tu yang muzinah, hari perhiasan. Hari seronok, hari raya kita. Nabi SAW suruh apa? Potong kuku, bersih-bersih. Potong kuku. Siapa nak potong rambut pagi-pagi tu. Hari Jumaat. Mandi. Bila mandi, bersih, pakai putih. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau semua hari itu mengambil sunnah Nabi SAW, semua orang Islam pakai putih semua. Semua orang Islam mengambil sunnah Nabi SAW, semua orang Islam hari Jumaat itu semua pakai putih. Cantik tak? Dia nampak kesatuan tu. Nampak macam, Aizah, hebat. Saya teringin nak tengok momen tu. Teringin nak tengok waktu macam tu. Teringin nak tengok suasana macam tu. Tapi kita tak boleh, pasal kita kerja hari itu. Kita ingat, tuan-tuan, sedihnya, bila Allah kata apa, Nabi SAW sebut dalam hadis tu, Nabi kata, dia offer kepada orang Yahudi, orang Nasrani hari Jumaat, tapi mereka mufarqah, mereka tak mau. Mereka tolak, mereka tak mau. Salih Allah Syed Muhammad. Lalu, Allah mengilhamkan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kepada Nabi SAW, maka kita mengambil hari Jumaat sebagai hari perayaan kita. Orang Yahudi ambil hari Sabtu. Orang Kristian ambil hari Ahad. Sembahyang Jumaat telah difardukan di Mekah sejurus sebelum Nabi berhijrah ke Madinah.
Walau bagaimanapun, dia tidak dapat didirikan di Mekah disebabkan orang Islam lemah dan ketidakmampuan mereka untuk berhimpun dan mendirikan pada ketika tersebut. Orang pertama yang telah menghimpunkan orang ramai untuk menunaikan Jumaat di Madinah sebelum Nabi berhijrah ialah As'ad bin Zurarah. Ini sebagian diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya daripada Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Ha, ini kisah dia. Para sahabat dah hijrah dah. Saya lihat Syekh Muhammad, orang yang berjasa, paling berjasa, membawa sehingga ke tahap Islam dibuka di kota Yathrib, yang sampai Nabi SAW berjaya untuk masuk ke sana dan membina satu apa dia panggil negara Islam Madinah. Tahu siapa? Anak muda, muda baya anak-anak kita. Umur belasan tahun waktu dia masuk Islam. Namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia anak orang kaya di kota Makkah. Waktu Nabi SAW duduk dakwah di rumah Arqam bin Abi Arqam, dia duduk dengar-dengar tentang Nabi SAW duduk dakwah. Dia duduk pi curi-curi dengar dengan seorang sahabat dia nama Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Pi duduk curi-curi dengar sampai satu hari pi masuk dalam majlis Nabi SAW. Anak muda, Nabi kata, tak pernah tengok segak macam tu. Pakaiannya smart. Orang berada. Pakai minyak wangi yang orang lain tak pakai lagi. Dia seorang je pakai. Handphone dia, tu melerik tu, merapu tu. Kira tak sempat rilis lagi dia dah pakai dah. Kata-kata hebat tu. Ejerit tu kan. Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Muhammad, orang kaya. Lalu bila dia masuk Islam, tuan-tuan, tahu apa yang berlaku? Mak dia tangkap dia, mak dia kurung dia. Akhirnya dia berjaya melepaskan diri, Sallallahu Alaihi Muhammad, dan dia di kalangan sahabat yang melarikan diri, bawa diri pergi duduk di Habasyah. Yang kelompok pertama yang hijrah pergi ke Habasyah tu, dia di kalangan mereka. Tuan-tuan, dan dia syahid dalam perang Uhud sehingga ke tahap waktu dia syahid tu, ambil kain dia tu nak tutup muka, kaki nampak. Ambil kain tutup kaki, muka nampak. Nabi SAW menangis. Nabi kata, dulu aku tak pernah tengok lelaki yang kacak, yang segak, yang mesti melainkan Mus'ab bin Umar. Dan macam ni keadaan waktu dia mati dia. Nabi SAW sedih. Tuan-tuan sekalian, Ustaz Ahmad, dialah orang yang waktu Nabi SAW tanya, siapa yang nak pi dakwah ni orang-orang dekat Yathrib? Ada berapa orang dah yang bai'ah dengan Nabi SAW di Baitul Aqabah. Kemudian, saya cermat, yang daripada orang Yathrib yang main untuk buat haji, berbai'ah dengan Nabi SAW, masuk Islam. Waktu mereka nak balik tu, minta siapa yang boleh tolong ajak kami Islam dekat sana. Itu para sahabat pun semua tinggi-tinggi kepala lah kan. Tahu tinggi kepala. Macam harap-harap Nabi pilih dia, harap-harap Nabi pilih dia. Dalam ramai-ramai, Sayyidina Abu Bakar ada, Sayyidina Umar ada, Sayyidina Uthman ada. Ni sahabat-sahabat yang pioneer ni. Sahabat-sahabat yang hebat-hebat ni. Nabi SAW pilih dia. Siapa? Mus'ab bin Umair. Anak kecil lah, anak muda. Subhanallah, dia dah berapa lama je duduk dengan Nabi SAW. Hijrah pula pergi dekat Habasyah. Baru balik berapa ketika balik, Nabi SAW suruh pergi dakwah dekat orang Madinah. Kalau kita lah tentu agak-agak macam mana. Tak kata apa? Saya tak reti ni. Saya ngaji tak pandai lagi. Nah. Kalau kita lah kan. Tapi tak ada alasan apa. Dengan sikit ilmu yang dia ada, yang tu dia nak sampai kat sana. Dan dia pergi. Tuan-tuan, waktu dekat sana, dia pergi dakwah. Dia pergi dekat kelompok ni. Ada satu grup dia pergi. Sampai satu hari yang duduk dengan dia, tuan-tuan, Salih Al-Sihamad, nama As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah ni, yang entertain dia, yang jadi tuan rumah pada dia. Bila dia mai, dia duduk dengan As'ad bin Zurarah ni. Tuan-tuan, satu hari waktu dia dakwah di satu tempat, nampak seorang lelaki on the way nak berjalan mai. Nama dia Usaid bin Hudair. As'ad bin Zurarah ni kata dekat Mus'ab bin Umair, "Mus'ab, kalau kamu dapat islamkan kawan tu, satu kampung ni akan masuk Islam." Ini ketua kabilah ni. Tapi dia garang. Dia tegas, orang tegas. Tengok dia berjalan mai ni, memang mai tu macam nak bunuh dia dah.
dengan bawa tombak dia jalan 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 mai dekat mai dekat mai dekat 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 ni kita yang asap zoran kita pindah aku hari ni selamat dah aku hari ni tuan-tuan dia mai dia mai depan Mus'ab bin Umar pacak tu cak oh, tu saya tambah juga dia mai dia kata kamu ke yang datang sini bawa agama pecah belah masyarakat sini kalau kamu tak keluar daripada sini mati macam itulah lebih kurang dia ugut dia kata tuan yang bijaksana cukup bahasa dakwah dengan bahasa lemah lembut Nabi SAW ajak dia tuan yang bijaksana apa kata tuan duduk dulu saya cerita dekat saya saya cerita dekat tuan apa yang saya bawa apa yang diajarkan kepada saya kalau tuan setuju tuan ikut kalau tak setuju tak apa saya akan keluar dari sini simple aja dia pun tuan-tuan orang cerdik dia kata okey tak apa tak ada nothing tulus kan dia pun duduk duduk dia baca berapa ayat daripada Al-Quran bila baca-baca Al-Quran teguh je tuan-tuan lembut hati dia dia kata macam mana aku nak masuk agama ni macam tu aja sebab tu tuan-tuan kadang-kadang jangan menilai seseorang yang yang macam nu tak ada yang tak dekat dengan Allah yang duduk dalam kita rasa macam ahli syurga ahli neraka lah kadang ni ha tengok tengok Sayyidina Umar radhiyallahu an. Sayyidina Umar tu sekarang ni baring tepi Nabi SAW. Walhal waktu dia nak masuk Islam, dia dalam perjalanan nak pergi bunuh Nabi SAW. Kita kadang-kadang tuan-tuan cepat dia jadi judgmental kita ni. Cepat jadi judge kan hukum. Orang ni neraka. Orang ni bila lah nak semayang tak reti pakai tudung ke? Mana? Tak reti kan kalau tak ada duit sangat mai aku bagi duit. Pergi beli tudung. Yang dia cakap kita nak beli duit, beli tudung tu bukan dia cakap kat kawan tu, dia cakap kat kawan ni. Kau ni pun boleh buat apa, dia ni pun kawan kita. Tuan sekalian, kita cepat hukum. Sedangkan kita tak pernah pun nak pergi bercakap dengan dia. Kita nak pergi bersembang, nak pergi dakwah dan nak ajak dia pada agama. Kawan-kawan kita ramai lagi yang tak Islam tuan-tuan. Kawan-kawan kita masih lagi dalam keadaan dia syirik kat Allah. Dia orang kafir. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ambil tanggungjawab tuan-tuan untuk bawa dia masuk Islam, tuan-tuan harap siapa? Tuan-tuan, takkan nak biar dia masuk neraka? Kawan kita kot. Faham tak? Kan? Kalaulah kita ni, kalaulah sahabat Nabi SAW, Ridwanullah alaihim ajma'in, dia ada perangai macam kita yang jual ikan ni. Tahu jual ikan? Selfish. Kalaulah semua sahabat-sahabat Nabi SAW ada perangai macam kita, saya ingat Islam tak pergi mana pun, tak berkembang sampai kat kita pun. Tapi setiap orang tu, setiap orang yang duduk sekeliling, semua punya hak untuk masuk syurga. Tuan. Semua punya hak untuk masuk syurga. Kita kisah apa? Kita, aku seorang masuk syurga, sudahlah. Dia tak masuk syurga demi pasal. Bukan macam tu. Islam bukan macam tu, tuan-tuan. Islam kalau boleh nak ajak semua orang masuk syurga sama dengan kita. Tu Islam. Tuan-tuan ajak seorang masuk. Tuan-tuan seorang ajak. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau ada kawan kita yang bukan Islam. Tiba-tiba dia masuk Islam. Dia pujuk-pujuk dia sema-sema-sema-sema. Tiba-tiba, aku teringin nak masuk Islam. Macam nak masuk Islam? Tuan-tuan, dia masuk Islam, setiap amalan yang dia buat lepas pada tu, semua pahala dia main kat kita, tuan-tuan. Dua orang masuk Islam, semua pahala dia main kat kita. Tiga orang masuk Islam, semua pahala dia masuk kita. Subhanallah, seronok kan? Tuan-tuan, tapi pernah tak kita nak buat? Kita dah kata dah, susah Ustaz nak tegur, nak ajak dia masuk Islam, susah Ustaz. Bukan cerita ajak orang masuk Islam. Orang yang dah Islam nak ajak dia buat baik pun kita tak mampu buat. Tidak ni? Tuan-tuan, waktu Nabi SAW, waktu siapa nama dia? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, dia nak meninggal. Dia bagi dia waf, dia tahu Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Dia wasiat dekat anak dia Abdullah untuk bagi tahu dekat Nabi SAW. Kalau dia mati nanti, suruh Nabi yang sembahyangkan jenazah dia. Dia suruh Nabi yang sembahyang jenazah dia. Walhal dia waktu hidup dia sangat benci kat Nabi. Dia cerita, dia fitnah macam-macam kat Nabi. Dia cuba nak bunuh Nabi. Tapi waktu nak mati, dia pesan dekat anak dia, Abdullah. Pi tolong sahab, beritahu kat Nabi, kalau nanti bapak nak mati, bapak dia lah minta, Nabi lah yang tolong sembahyang jenazah. Dan, Nabi jugalah, dia nak minta jubah Nabi tu untuk dipakaikan kepada sebagai kain kafan. Nabi SAW pada hari mati, sungguh Nabi SAW pi, walaupun terkenal kejahatan dia, Abdullah bin Ubay ni, nak buat macam-macam kat Nabi SAW. Sampai Sayyidina Umar pergi depan Nabi SAW. Janganlah, tak payahlah. Dia tu orang munafik. Lalu Allah turunkan ayat membenarkan perkataan Sayyidina Umar tu.
Nabi Allah Allah sebut jangan sembahyang depa, jangan berdiri dekat kubur depa. Tapi Nabi kata apa? Waktu dia nak pergi sembahyang Sayyidina Umar tak bagi tu. Dia kata apa? Kalau aku kena minta maaf, kena minta ampun pada Allah 70 kali bagi pihak dia, aku akan buat. Tahu pasal apa? Sebab Nabi nak semua umat dia masuk syurga. Nabi nak semua. Nabi tak mau ada siapa pun daripada umat dia yang tak masuk syurga. Nabi nak semua masuk syurga. Kita kisah kita yang masuk syurga. Bahkan anak kita pun kita tak mau masuk syurga. Betul tak kita banyak tu? Betul tak tuan-tuan tak mau anak kita masuk syurga? Pasal apa biar anak kita tak tutup aurat lagi? Kalau kita nak dia masuk syurga. Pasal apa kita tak kisah dia sembahyang tak sembahyang lagi? Kalau kita nak dia masuk syurga. Dia dah baligh tuan-tuan. Dia dah tingkatan satu. Dia tak pakai tudung lagi pergi sekolah. Kita tak kisah pun. Kita tahu kalau dia mati dia kena azab. Tu bukan sayang. Pagi-pagi kita bangun main subuh. Kita gagah bangun main subuh. Kita dulu tak sembahyang subuh tuan-tuan. Sekarang ni kita dah belajar-belajar sembahyang subuh. Tapi anak kita tak sembahyang subuh. Dan kita tahu kata salahnya tak sembahyang subuh anak kita. Kita biar je tuan-tuan. Dia tak kisah pun. Itu kita nak masuk syurga. Macam mana nak masuk syurga? Kita tahu benda tu salah dan berdosa. Yang akan menyebabkan dia masuk neraka. Itu bukan sayang. Faham tak tuan-tuan sekalian? Kalau boleh semua orang yang duduk sekeliling kita, semua kita nak masuk syurga. Macam mana nak buat? Kita kena ajak mereka. Ajak mereka. Tapi mereka tak mau Ustaz. Mereka mau, mereka tak mau. Itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Allah tanya kita ajak, tak ajak saja. Tuan-tuan, satu hari seorang lelaki dia pergi jumpa dengan seorang syekh. Seorang ulama. Dia kata, "Syekh, saya geram orang duk minum arak tu. Dekat disko tu saya geram. Dia pun minum arak, dia pun masyak dalam disko tu. Saya rasa saya nak bawa satu bom, saya nak pergi lempak dekat dalam tu biar mati semua orang. Senang cerita." Nampak tuan-tuan? Nah. Pasal apa? Ni orang maksiat. Orang buat maksiat. Lepas tu, tahu Syekh ni kata apa kat dia? Syekh kata, "Salih Allah Syekh Muhammad, kalau mereka tengah buat maksiat tu, tiba-tiba mereka mati. Agak-agak mati mereka tu pergi mana? Mereka tengah minum arak tu, kamu pergi lepas bom tu, mereka mati. Mati tengah minum arak. Agak-agak mati tu pergi mana? Syurga ke neraka? Neraka. Agak-agak siapa yang minta sangat semua umat Nabi Muhammad ni masuk neraka? Siapa? Syaitan. Siapa yang nak sangat semua umat Nabi Muhammad, dia ada usaha sangat untuk bawa umat Nabi Muhammad masuk neraka ni siapa? Syaitan. Maka kamu sama dengan syaitan." Tidak ni? Tugas kita bukan nak ajak orang masuk neraka tuan-tuan. Tugas kita ialah untuk ajak orang masuk syurga. Buatlah sedayanya. Usahalah bagi orang nak pada agama. Kita bukan baik tuan. Kita tak baik. Tapi inilah nak tumpang pahala untuk nak tumpang pahala kita nanti kita masuk syurga. Kita banyak dosa. Banyak dosa kita buat. Daripada dulu kita banyak himpun dosa. Dosa kita banyak sangat. Dan kita takut nanti kita kena azab sebab dosa-dosa kita tu. Boleh jadi dosa kita lebih daripada pahala kita ni. Kita mula duk belajar mai kuliah ni umur kita 40 dah tuan-tuan. Dulu 30 tahun kita tenggelam maksiat. Ni baki 40 tahun ke atas yang kita duk belajar-belajar buat sembahyang sunat sikit-sikit ni pun baca Quran sikit ni. Rasa macam tak mampu nak tampung yang 30 tahun tu. Tahu tak? Habis apa yang kita kena buat tuan-tuan? Kita kena ajak orang untuk buat baik yang kita boleh tumpang pahala dia. Ini MLM tau MLM. Multi-level marketing. Akhiratnya. Sebelum tuan-tuan. Pahala Allah akan bagi. Tuan-tuan baca dalam kitab ni Hayah Fil Fitan Wal Malahim. Salih Alayhi Muhammad. Apa ni karangan Ibnu Kathir. Cerita di padang mahsyar, ada orang yang dia dosa dia lebih banyak daripada pahala dia. Kita akan nampak dosa-dosa kita, pahala apa kita buat. Kita sembahyang kita nampak, kita buat puasa kita nampak, kita sedekah kita nampak. Kita nampak semua. Dosa pun sama. Zina kita nampak, kita minum arak kita nampak, kita buat maksiat apa kita nampak semua. Tiba-tiba dosa kita lebih banyak daripada kebaikan kita. Kita dah susah hati, kita takut kena masuk neraka. Lalu apa buat tuan-tuan sekalian? Salih Syahmat, tiba-tiba dalam keadaan ketakutan kita tu, tiba-tiba nampak satu mai dia macam gumpalan awan. Yang ni kita tak tahu apa dia. Yang tadi nampak puasa nampak apa. Yang ni tak nampak apa dia. Dia malam satu bentuk gumpalan awan macam tu. Dan dia duduk di atas timbang kebaikan kita. Bila duduk atas timbang kebaikan, kebaikan lebih berat daripada kemaksiatan. Waktu kita rasa lega. Tapi kita tak tahu tu apa. Kita tanya, ni apa ni? Ini amal apa ni yang tak nampak ni? Itulah amalan orang yang dia buat hasil daripada apa yang kita tunjuk untuk dia. Mana ni? Yang ni kita tak nampak. Ada orang buat sembahyang banyak. Ada orang kita ajak buat apa ni, tutup aurat dia. Ada orang yang kita
suruh dia sembahyang sunat, dia sembahyang sunat tu, kita suruh ajak dia sedekah, dia sedekah, dan dia buat amalan tu, setiap dia buat amalan tu pahala mai kat kita. Kemudian dia ajak orang lain pula buat, pahala tu kita dapat kita. Kemudian orang tu pula ajak tu, pahala kita dapat. Tuan-tuan boleh bayang, sampai ke hari kiamat kita himpun pahala. Tuan-tuan, kena cari yang macam ni. Jangan fikir diri kita sendiri sahaja. Kita kena fikir juga tentang hak orang lain. Kalau kita fikir hak orang lain tu bukan pasal dia sebenarnya. Pasal kita. Sebab kita nak menumpang pahala dia, kita nak tumpang. Bukan sakat. Kita faham tak ni? Jadi tuan-tuan, saya syamat nak buat. Pasal apa yang pergi sembang kat situ pun tak tahu. Mana dia tu? Dah hilang tu, mana tanda buku saya ni. Ah, okay. Baik, kemudian apa ni Sayyid, apa ni? Cerita pasal As'ab bin Zurarah ni kan. Lalu dia mai tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, dia mai akhirnya dia masuk Islam. Akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, tuan-tuan, maka ramai di kalangan pengikut-pengikut dia pun turut ikut masuk Islam, dan akhirnya Sayyid membawa Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Sebelum tu dia hantar surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berhimpun sembahyang Jumaat. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, lalu turun perintah untuk sembahyang Jumaat. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam masih di Mekah. Berhimpun orang ramai pada hari waktu Zuhur, hari Jumaat, dengan khutbah. Turun perintah, waktu itu Nabi SAW masih di Makkah. Lalu Nabi SAW perintah pada sahabat-sahabat di Madinah untuk mula buat. Nabi SAW masih di Makkah lagi. Orang pertama yang lead Sallallahu alaihi Muhammad yang menghimpunkan orang ramai untuk solat Jumaat di Madinah, nama dia As'ad bin Zurarah, yang menjadi tuan rumah kepada Mus'ab bin Umair tadi ni. Faham tak ni? Lalu kalau orang tanya dekat kita, pasal apa semayang zuhur baca pelan? Pasal apa semayang asar baca perlahan? Semayang maghrib, isyak, subuh baca kuat-kuat? Siapa? Sebab Allah nak simpan sejarah ni kat kita sampai hari kiamat. Kalau semayang maghrib, isyak, subuh itu semayangnya boleh kuat, pasal waktu turun perintah semayang, waktu tu para sahabat dan Nabi SAW masih duduk di Mekah. Kan peristiwa Isra' Mi'raj tu Nabi SAW masih di Mekah lagi. Turun dah perintah semayang. Nak kena semayang. Baca kuat-kuat lagi. Nuh, orang musyrikin ramai kat luar rumah. Jadi malam-malam, orang musyrikin tak ada. Duk tengok Gegar Baganza. Duk tengok apa. Anak ni. Yang seangkatan dengan dia. Sibuk tu. Lalu bolehlah baca kuat sikit. Baca kuat pun bukan berjemaah lagi, seorang-seorang. Baca kat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, seorang-seorang je. Nanti kan? Nah, waktu Zuhur Asar ni waktu orang musyrikin sibuk dekat luar rumah, boleh dengar, nampak sekali, boleh dengar nanti, maka baca perlahan-perlahan. Itu sejarahnya. Habis pasal apa khutbah Jumaat? Pasal apa semayang Jumaat boleh baca kuat? Bukan sekat baca kuat, siap ceramah lagi. Kan? Naik ke atas tempat tinggi, siap ceramah, khutbah lah tu. Pasal apa? Sebab turun para sahabat waktu tu dah duduk di Madinah. Di Mekah dia buat tak? Tak buat lagi. Sampailah Fathul Mekah, muka kota Mekah. Lepas tu baru dilaksanakan sembahyang Jumaat di Mekah. Dalil disyariatkan. Di antara dalil menunjukkan bahawa sembahyang Jumaat disyariatkan, diwajibkan, ialah firman Allah Taala, ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dan meninggalkan jual beli. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Surah Jumaat ayat 9. Antara dalil hadis pula ialah hadis riwayatkan oleh Abu Daud daripada Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW baginda bersabda, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Sembahyang Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang muslim. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat Muslim dan lainnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa keduanya mendengar Rasulullah bersabda ketika berada di tangga-tangga mimbarnya, liantahyanna
aqwamun an wada'ihim al-juma'ati aw la yakhtimannallah ala qulubihim summa la yakunna summa la yakununna minal ghafilin. Hendaklah satu kaum itu berhenti daripada meninggalkan sembahyang. Hendaklah satu kaum itu berhenti daripada meninggalkan sembahyang-sembahyang Jumaat atau akan dipatrikan hati-hati mereka oleh Allah. Kemudian mereka akan menjadi orang-orang yang lalai. Orang yang tak pergi sembahyang Jumaat, hati dia Allah petri. Khatam. Bila Allah petri hati ini, apa pun tak boleh nak masuklah hati dia. Nasihat tak boleh nak masuk. Nah, teguran tak boleh nak masuk, hidayah tak boleh nak masuk, ilmu tak boleh nak masuk. Ini macam apa? Benda yang petri lah. Benda yang duduk dekat dalam tak boleh nak keluar, yang dalam yang luar tak boleh nak masuk. Baik. Hikmah disyariatkan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat mempunyai banyak hikmah dan faedah. Di sini bukanlah ruangan untuk menyebutkan satu persatu. Antara yang terpenting ialah pertemuan mingguan seluruh orang Islam dalam satu balad, yakni satu pekan, pada satu tempat iaitu masjid. Di situ mereka berjumpa untuk nasihat-nasihati yang akan menguatkan kekuatan mereka, menambahkan lagi perpaduan rasa tanggungjawab. Ia akan menambah rasa kasih sayang, berkenal-kenalan dan tolong-menolong sama mereka. Ia juga menjadikan mereka sentiasa peka dan mengambil berat tentang peristiwa-peristiwa yang berlaku di sekeliling mereka pada setiap minggu. Hubungan mereka dengan pemimpin yang sepatutnya bertindak sebagai khatib dan pemberi nasihat kepada mereka dapat diperkuatkan. Jadi tujuan dia apa dia? Tuan-tuan, supaya kita dapat berjumpa setiap minggu. Usrah mingguan. Dia apa? Bila jumpa setiap minggu ni, tahu apa? Dia akan taut kasih sayang. Kan tak? Kenai-kenai, kenal mengenali. Himpunan harian. Himpunan harian, sembahyang berjemaah. Himpunan mingguan, sembahyang Jumaat. Himpunan tahunan, mana? Kan lah. Himpunan duit tahunan, 6 bulan sekali. Bukan, himpunan duit tahunan, 2 tahun sekali, setahun 2 kali. Hari raya. Himpunan tahunan setahun sekali, seluruh dunia orang berjumpa. Padang Arafah, hari Jumaat. Hari Arafah, so, musim haji. Sekalian. Himpunan yang semua manusia akan berhimpun. Padang Mahsyar, semua ada perhimpunan. Tuan-tuan, himpunan-himpunan ni tuan-tuan, dia menautkan kasih sayang. Kita ada family kan. Saya ada satu amalan tuan-tuan yang saya nak ajak tuan-tuan semua pekat-pekat buat. Tahu apa dia? Buat perhimpunan keluarga secara bulanan. Saya himpun semua keluarga saya. Anak-anak saya, isteri saya. Berhimpun semua, kami buka satu kitab. Malam tu sembahyang berjemaah. Malam maghrib jemaah, malam isyak jemaah. Kemudian kami baca Quran, seorang satu muka surat. Kemudian usrah, buka kitab, baca kitab. Kemudian sembang hal keluarga. Ada apa nak bincang hari tu? Antara dibincangkan ialah giliran. Contohlah. Antara dibincangkan ialah salat jemaah, apa-apa masalah yang berlaku pasal apa ni, persekolahan anak-anak, pasal apa. Jadikan dia sebulan sekali pertemuan. Tuan-tuan tahu tak pasal apa keluarga selalu pecah belah? Antara benda yang menyebabkan pecah belah tuan-tuan ialah tak sembahyang berjemaah. Langsung tak ada sembahyang jemaah. Apatah lagi tak sembahyang. Tuan-tuan, ini selalu menyebabkan pecahan, penceraian. Nah, salat jemaah tuan-tuan. Jadi, sebulan sekali kalau boleh setting, set hari semua orang ada. Ambil waktu maghrib, isyak, berhimpun semua, anak-beranak. Tuan-tuan, ambil satu kitab baca. Tak payah panggil ustaz pun tak apa. Kita sendiri baca boleh. Suami baca. Nah, suruh suami kita baca. Ambil kitab Syama'il Muhammadiyah contoh. Kitab cerita tentang Nabi SAW. Ataupun ambil kitab Ar-Riyadus Salihin. Kitab Riyadus Salihin. Kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahmatullahi taala. Cari yang ada syarah. Kitab Riyadhus Salihin ada syarah. Kemudian baca hadis, baca syarah. Tuan-tuan, kemudian sembahyang maghrib jemaah, sembahyang isyak jemaah. Kemudian sedia makan ramai. Tuan-tuan, tengok keluarga tuan-tuan akan satu.
Hak ni khilafah sunat. Try buat sekali. Dengarlah cakap saya. Sembahyang jemaah. Ayah jadi imam. Jangan bagi orang lain di imam. Ayah jadi imam. Syarat ayah reti di imam. Tapi suruh ayah untuk reti jadi imam. Takkan tak reti jadi imam? Takkan Fatihah pun tak reti kot? Takkan kuliah kulullah pun tak reti kot? Ambil basic-basic je tuan-tuan. Kemudian angkat tangan baca doa ramai-ramai. Saya doa ramai-ramai. Supaya berkat keluarga kita tuan-tuan. Berkat keluarga kita. Itu hal dalam rumah tangga kita. Kena ada pertemuan. Paling kurang sebulan sekali. Tuan-tuan skip sekali. 2-3 bulan tak jumpa. Tuan-tuan akan tengok. Sehari adik gaduh dengan abang. Sehari kono kecil hati kono. Kono kecil hati kono. Dan sekalian. Akhirnya bawa pada kerosakan rumah tangga. Makin besar makin tak ngam. Makin besar makin serabut. Makin besar makin serabut. Biar tuan-tuan dia jadi daripada kita. Kemudian besar. Nanti anak kita kahwin. Dia dapat cucu. Menantu kita pula join sekali dalam usrah tu. Lepas tu kita dapat cucu. Cucu kita pula join sekali usrah tu. Kemudian anak kita yang lain pula berkahwin. Makin besar usrah kita. Makin besar usrah kita. Nanti cucu kita pula kahwin pula dan dapat pula cicit. Rimpun sekali. Oh, seronok tuan-tuan. Subhanallah. Pertemuan pada setiap minggu, setiap bulan. Masa-masa boleh buat tak? Balik bincang dengan suami untuk buat. Bagi jadi. Kita akan tengok seronok waktu tu. Seronok momen tu. Kita akan tengok anak-anak kita semua main-main sama-sama. Seronok tuan-tuan. Baik. Sekali-sekali buat di rumah. Sekali-sekali pergi buat kat luar. Pergi ambil chalet. Pergi ambil hotel kat mana-mana. Tuan-tuan berimpun. Ambil jenis apartmen yang ada bilik 3-4 bilik. Kalau ni anak kita duduk sini. Bilik ni. Tuan-tuan keluar sikit daripada suasana rumah kita tu. Faham tak ni? Ataupun pergi camping, pergi duduk tepi pantai, ambil khemah apa semua, 4 tingkat, semayang maghrib berjemaah tepi tu, semayang isyak berjemaah tepi tu, kemudian duduk muzakarah, duduk bersembang, seronok tuan-tuan, tuan-tuan buat bagi dia jadi satu rutin dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian tuan-tuan salih ala saya Muhammad, pertemuan mingguan, semayang Jumaat. Sebab tu, dalam perbincangan semayang Jumaat ni sepatutnya apa? Khutbah cerita tentang apa isu yang berlaku dalam masyarakat waktu tu. Apa isu dia? Isu tentang adanya anak luar nikah kah? Cerita pasal anak luar nikah. Cerita pasal ada kebakaran berlaku apa semua dekat kampung kita tu. Cerita pasal kebakaran tu. Cerita pasal ni masyarakat kena tolong orang yang susah. Kena apa, pekat-pekat bantu sebagainya. Faham tak ni? Cerita tentang isu setempat jadi tu tujuan dia khutbah Jumaat pada setiap hari. Setiap hari Jumaat. Tapi kita cerita nang makalah buah-buahan tempatan. Lena ada tuan-tuan. Masuk-masuk tu Lena langsung. Ya, subhanallah tuan-tuan. Baik, tuan-tuan. Itu di antara tujuannya. Dengan ini, sembahyang Jumaat merupakan muktamar mingguan. Perhimpunan mingguan. Dan pada hari tersebut, orang Islam bertemu dalam satu saf di belakang pemimpin yang menjadi imam dan khatib mereka. Sepatutnya, siapa yang jadi khatib yang bagi khutbah? Siapa? Itu pemimpin di balad tu, di pekan tu. Siapa pemimpin tu? Dialah sepatutnya jadi khatib tu. Menyampaikan khutbah. Tapi nampak gaya dia pun ghaflah. Dia pun ghaflah jingga. Tuan-tuan. Jadi, tuan-tuan tahu tak pasal apa? Orang di Malaysia, kita pegang cokmar. Kan kita pegang tongkat kan? Tuan-tuan, sebenarnya dia satu disebut sebagai Allahumma salli alaihi wasallam simbolik. Dia bukan dalam, duduk dalam salah satu daripada sunat dalam khutbah. Tapi di Malaysia ni khususnya kita biasa khutbah akan pegang tongkat. Tahu tak apa simbolik daripada tongkat tu? Ni saya tanya guru saya. Dia kata simboliknya ialah sepatutnya yang menyampaikan khutbah ialah sultan-sultan dan raja-raja yang memerintah. Ha ni. Raja yang memerintah dialah yang akan memberikan khutbah macam zaman Nabi SAW, macam zaman para sahabat, zaman Khulafa Ar-Rasyidin sebagainya. Ha ni. Tapi bila sampai bilad-bilad yang kecil ni, maka akan ada wakil-wakil sultan. Sebab tu majlis agama duduk di bawah mantauan sultan, duduk bawah sultan kan. Maka sultan buat apa? Sultan akan dia panggil sesemat mewakilkan kepada orang yang dia wakilkan. Dengan dia wakil tu apa? Dengan dia menyerahkan cokmar tu. Tongkat dia untuk pi khutbah ni wakil bagi pihak dia. Sebab tu dekat Malaysia kita pegang tongkat tu. Nah tu dia punya simbolik dia. Tu saya pun baru tahu hari tu. Bukan hari itulah, berapa tahun beberapa waktu saya duduk mengaji dululah saya tanya, "Pasal apa kena pakai tongkat tu? Kalau tak pakai tongkat tu salah ke?" Dia kata, "Taklah salah."
Tapi itu adat kita. Dia meraihkan adat yang tak bersanggah dengan syarak ni tak apalah. Nabi SAW pun bila khutbah, Nabi SAW pegang. Nabi tak pegang tongkat tau. Nabi pegang pedang dia. Nabi pegang busur panah dia. Kita kalau pegang pedang, rajinlah sehari polis nak mengangkut kat belakang. Tapi Nabi SAW pegang. Nabi SAW pegang tongkat, Nabi SAW pegang pedang, Nabi SAW pegang dia punya busur panah. Tujuan dia apa? Tujuannya untuk Nabi SAW istirahat ketika berdiri. Nabi dia bersandar kepada sesuatu. Itu tujuan dia pegang. Baik. Oleh kerana itu, Allah Ta'ala sangat menggalakkan orang-orang Islam untuk menghadirinya dan memberi amaran kepada mereka yang meninggalkannya dan memandang ringan terhadapnya. Perkara ini telah disebut sebelum ini dan kita akan menambahnya lagi. Cukuplah kepada kita masalah ini dengan merenung berapa sabda Rasulullah SAW. Man taraka salasan jum'ain tahawunan biha taba'allahu ala qalbih. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang Jumaat sebanyak 3 kali disebabkan sikap memandang ringan terhadapnya, maka Allah akan memeteri hatinya. Baik. Syarat-syarat wajib sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat diwajibkan kepada mereka yang punya 7 syarat berikut. Yang pertama, Islam. Orang kafir tidak dituntut dan diwajibkan melaksanakan di dunia kerana dia merupakan satu tuntutan bina atas dasar Islam, jadi asas kepada tuntutan ke semua ibadat dan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adapun pada akhirat, ia dituntut melakukannya, iaitu dengan makna orang, iaitu mereka, orang kafir akan diseksa, dikenakan azab pada hari tersebut. Walaupun mereka di dunia, mereka tak disuruh, tak dibebankan dengan kewajipan untuk melaksanakan ibadat Jumaat, tapi di akhirat tetap akan diazab. Ya. Yang kedua, baligh. Oleh itu, sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak kerana dia tidak mukallaf. Tapi Nabi SAW suruh ajar anak-anak kamu solat seawal usia 7 tahun. Maka usia 7 tahun walaupun dia belum baligh, kena ajak dia siap-siap untuk dia pergi solat Jumaat. Supaya dia biasa. Supaya dia biasa. Yang ketiga, berakal. Ini kerana orang gila bukan terdiri daripada kalangan orang yang mukallaf. Yang keempat, kemerdekaan yang sempurna. Dengan itu, sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atas hamba kerana dia sibuk dengan pelbagai tanggungjawab terhadap tuannya. Tanggungjawab ini menjadi penghalang daripada diwajibkan Jumaat ke atasnya. Yang kelima, laki-laki. Ia tidak diwajibkan ke atas perempuan kerana mereka sibuk dengan anak-anak dan urusan rumah tangga serta menimbulkan kesulitan kepada mereka untuk hadir pada waktu yang telah ditetapkan. Nah, ini orang laki-laki wajib. Orang perempuan apa hukum dia? Sunat. Boleh pergi sembahyang Jumaat. Kalau masjid sediakan tempat untuk sembahyang Jumaat. Ada? Masjid mana yang ada kat sini? Masjid negeri? Tak ada? Ada masjid negeri? Ada? Masjid negeri ada? Boleh pergi sembahyang Jumaat. Pergi sembahyang Jumaat, orang perempuan pergi sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang zuhur dah. Sama aja. Ikut sembahyang Jumaat 2 rakaat, dengar khutbah. Dengar khutbah, sembahyang Jumaat 2 rakaat. Kemudian balik salat Asyhadu Muhammad, tak payah lagi sembahyang zuhur. Nah, sama aja. Sekali-sekali pergilah. Feel. Dapat feel macam mana. Sampai ada yang langsung tak pernah pergi, tak tahu macam mana sembahyang Jumaat apa dia. Duk biasa pergi sembahyang raya. Sampai-sampai orang khutbah dulu. Dia kata apa? Salat Asyhadu Muhammad. Habis-habis orang turun khutbah, dia kata pasal apa? Tak sembahyang. Bukan. Macam mana? Sembahyang dulu. Kalau kita sembahyang raya, kita sembahyang dulu kan? Lepas tu kita khutbah. Sampai-sampai kat sana, tengok orang sembahyang dah. Dia kata apa? Dia kata, orang dah habis khutbah dah ke? Macam mana kan? Terbaliklah lebih kurang macam tu lah. Tentang sekilas, Syed Iman. Baik. Sekali-sekali pi, boleh. Kemudian kalau ada ruang, ada tempat yang sediakan sembahyang Jumaat pada perempuan, pergi. Pergi sekali-sekali. Nah. Yang keenam, sihat tubuh badan. Orang yang sakit tidak akan merasai kesakitannya dengan menghadiri sembahyang Jumaat atau kerana menunggunya hingga selesai sembahyang, atau kesakitannya akan bertambah kuat dan lambat sembuh disebabkan kehadirannya, maka tidak diwajibkan untuknya sembahyang Jumaat. Ini sakit. Kalau dia pergi sembahyang juga, tambah sakit dia, lambat sembuh. Nah, gitu. Masalah ini dikiaskan hukumnya sama kepada orang yang tugaskan merawat atau berkhidmat kepada orang yang sakit. Jika dia tidak mendapati orang lain untuk mengambil alih tugasnya ketika dia pergi ke masjid, sedangkan pesakit tersebut memerlukan khidmatnya sama ada dia atau adalah ahli keluarga terdekat pesakit ataupun tidak,
keadaan tersebut menyebabkan sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atasnya. Dia ditugaskan untuk jaga orang sakit. Dia adik-beradik ke tak adik-beradik ke, kalau dia tak ada orang yang nak ganti dia untuk jaga orang sakit tu, maka dia terangkat kewajipan sembahyang Jumaat ke atas dia. Kalau tak pergi sembahyang Jumaat, tak payah sembahyang tu. Sembahyanglah, kena sembahyang zuhur lah. Ha, gitu. Ini tak sembahyang langsung. Maksudnya apa? Dia kata, dah tak wajib lah. Tak wajib sembahyang Jumaat. Sembahyang zuhur tetap wajib tadi. Yang ketujuh, bermukim di tempat Jumaat didirikan. Oleh itu, sembahyang Jumaat tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir, yang diharuskan walaupun jarak perjalanannya dekat, dengan syarat dia keluar musafir sebelum terbit fajar matahari pada hari tersebut, dan dia berada di tempat yang tidak dapat didengari suara azan dari pekan yang dibadak atau balad yang ditinggalkan. Kalau dia keluar musafir hari Jumaat, terangkat kewajipan untuk solat Jumaat kepadanya seandainya dia keluar sebelum subuh. Kalau dia keluar sebelum subuh, dia tak payah singgah sembahyang Jumaat. Dia boleh jamak qasar saja sembahyang zuhur dengan asar dia. Faham? Kalau dia keluar lepas subuh, dia kena singgah sembahyang Jumaat. Tetapi dia boleh jamakkan sembahyang Jumaat dia dengan asar. Faham? Wajib singgah sembahyang Jumaat. Waktu dia sembahyang Jumaat tu, dia niat nak jamak dengan asar. Habis main Jumaat 2 rakaat, bagi salam, bangun, tambah 2 rakaat lagi sembahyang asar. Yang wajib dia apa? Wajib dia singgah sembahyang Jumaat. Pasal apa? Pasal dia keluar selepas subuh. Ni pada mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Begitu juga tidak diwajibkan sembahyang Jumaat ke atas orang yang bermustautin di satu tempat yang tidak sah didirikan sembahyang Jumaat padanya. Seperti sebuah kampung yang tidak cukup bilangan 40 ahli, yang cukup syarat-syaratnya dengan syarat tidak mendengar suara azan daripada balad sebelahnya yang mendirikan sembahyang Jumaat. Satu kampung yang tak cukup 40 orang. Faham? Tapi ada syarat dia. Kalau kampung sebelah ada dengar azan, dia kena pergi sembahyang Jumaat kat kampung sebelah. Ini yang tak ada ni, memang duduk terpencil ni, dia tak cukup 40 orang. Oh. Faham kan? Tuan-tuan teringin nak ada negara sendiri. Saya kadang-kadang saya terfikir kan, oh bagus ya kalau ada negara sendiri lah. Kita pi buka satu tempat, terokah satu tempat, kita buka gitu kan. Lepas tu anak-anak pinak kita ni, kita jadikan mereka ni rakyat kita. Lepas tu makin besar, lama-lama jadi negara. Itu kita lah jadi Perdana Menteri dia. Ha? Tapi masalah dia semua tanah milik orang dah kan. Semua ada negara-negara. Buka pergi kat mana ada negara orang juga kan. Ha. Saya pergi dekat satu perkampungan orang asli. Tuan-tuan pergi dekat Tasik Belum. The Royal Belum tu kan. Tuan-tuan naik dia punya boat house tu kan. So naik boat house tu, kami buat program hari tu. Pagi buat program, makcik-makcik pun semua berhimpun. Kita buat qiyamul lail. Buat ni di dalam boat house tu. Best juga. 3-4 pagi kita buat qiyamul lail tazkirah. Full lah program. Lepas tu dalam salah satu aktiviti dia, kami singgah dekat perkampungan orang asli. Dulu mereka ni orang asli. Mereka duduk dekat dalam kawasan yang sekarang telah dibanjirkan lah kan. Dah jadi empangan kan. Dulu kampung-kampung dia duduk kat dalam tu. Ha? Jadi bila ada tempat-tempat tinggi-tinggi tu, tempat yang jadi macam pulau-pulau tu, dia dengan anak beranak dia, dengan sepupu sepapat dia, adik-beradik dia apa semua lekan ni, dia pergi duduk kat situ. Yang paling senior tu dia lantik di Perdana Menteri kat situ. Ha? Jadi ketualah dia lah jadi chief. Ha, dia kata, ni siapa-siapa ni? Kami ni semua adik-beradik lah. Ni sepupu dia. Oh siapa chief? Saya ni chief. Pasal apa chief? Pasal dia yang paling tua kat situ. Dan hati saya kata apa? Oh best juga lah kalau macam negara macam tu kan. Tuan-tuan sekalian siapa. Jadi ada bilad yang tak cukup 40 orang, maka tak wajib ke atas mereka Jumaat dengan syarat mereka tidak mendengar azan ataupun panggilan azan daripada pekan yang di sebelahnya ketika yang mendirikan sembahyang Jumaat. Antara hadis yang menyebutkan perkara di atas ialah sabda Rasulullah SAW,
Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim fi jama'atin illa arba'atan abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun. Sembahyang Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam dan ditunaikan secara berjemaah melainkan empat golongan. Empat orang ni je yang terlepas daripada tanggungjawab. Yang pertama, hamba yang dimiliki, maksud orang yang tak merdeka. Tak ada lah orang ni. Yang perempuan, yang kedua perempuan, yang perempuan tak wajib. Yang ketiga kanak-kanak dan yang keempat orang yang sakit. Hadis Daruqutni yang dan lainnya daripada Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fa'alayhi al-jum'atu illa mura'atan wa musafiran wa abdan wa maridan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia wajib mendirikan sembahyang Jumaat kecuali jika dia seorang perempuan, orang yang bermusafir, hamba atau orang yang sakit. So kalau tuan-tuan jumpa kawan-kawan kita laki-laki tak pergi sembahyang Jumaat, tanya dia, adakah kamu termasuk daripada empat golongan ni? Yang pertama, adakah kamu perempuan? Dia kata nak tengok ke? Tak mau tengok. Confirm laki-laki. Ataupun kamu apa? Permusafir. Musafir apa? Rumah sebelah masjid je. Yang ketiga, adakah kamu hamba yang belum merdeka? Ni kata tak. Yang keempat, kamu sakit ke? Tak sakit. Sakit, berambus kamu pergi sembahyang Jumaat sekarang juga. Lepas tu dia tanya kita, yang kamu duduk tanya tak pergi sembahyang Jumaat? Dan kita pun duduk tanya dia tak pergi sembahyang Jumaat juga. Tuan-tuan sekalian. Jadi, saya semat, ni empat orang yang terangkat daripada kewajipan sembahyang Jumaat. Dan hadis Abu Daud, daripada sabda Rasulullah SAW bermaksud, sembahyang Jumaat diwajibkan ke atas setiap orang yang mendengar seruan azan. Jadi, tu dia dah, di antara, Ustaz Semat dia panggil syarat wajib sembahyang Jumaat. InsyaAllah, pertemuan kita akan datang. Kita akan sambung lagi syarat sah Jumaat. Syarat sah Jumaat. Andai ada soalan, silakan. Ada soalan? Yang ada kaitan kan, tak ada kaitan kan, silakan. Dia menyalahgunakan hadis tu. Dia menyalah tafsirkan hadis tu untuk kepentingan diri dia sendiri. Nah, bukan maksud hadis tu macam tu. Maksud hadis tu ialah ancaman kepada orang yang dia meringan-ringankan solat Jumaat. Nah, solat Jumaat wajib setiap minggu. Bukan wajib 3 kali wajib satu, 3 kali wajib satu. Tak, wajibnya setiap minggu. Ada orang yang meringan-ringankan. Sampai 3 kali kamu tak pergi juga, hari keempat khatam hati kamu. Khatam dengan masuk peteri. Peteri ni tak boleh bincang lah, tak boleh buat bincang lah. Tapi ada orang, dia menyalahgunakan hadis tu dengan tu, dengan maksud dia kata apa? 3 kali tak pergi tak apa. Dia 1 kali. Ha. Pandai dia tu. Allah Allah. Ya. Yeah. Baik, Ustaz Syamat, tuan-tuan, tidak ada larangan yang jelas tentang mengaminkan doa dengan kuat selepas daripada pada khutbah yang kedua. Tidak ada larangan. Dan tidak ada larangan juga orang yang duduk mendengar khutbah untuk mengangkat tangan. Selagi tidak ada larangan jelas, maka harus untuk dilakukan. Tak ada masalah apa, insya-Allah. Demikian dipegang oleh ulama-ulama, insya-Allah. Okey, ya. Ya. Ya, betul. Baik. Bagus soalan ni. Baik. Seorang perempuan afdalnya tetap sembahyang di rumah. Walau macam mana keadaan pun, walau macam mana kelebihan pun, walau macam mana kemudahan pun, tetap afdalnya di rumah. Tetapi kalau dia pergi ke masjid, dia ada, maksudnya dia dah keluar daripada apa dia panggil fitnah. Ada suaminya boleh bawa, ada anak laki-lakinya boleh bawa. Tak ada fitnah yang boleh berlaku pada dia dengan dia pergi ke masjid tu. Maka tuan-tuan, saya semat,
Dapat tak kelebihan-kelebihan sembahyang di masjid? Dapat. Dapat tak pahala itikaf? Dapat. Dapat tak pahala berjalan ke masjid? Dapat. Dapat tak kepala? Semua kelebihan apa yang orang boleh dapat di masjid, dia boleh dapat kalau dia pergi ke masjid. Tapi cari afdal, tetap afdal dekat rumah. Baik, insyaAllah. Allah lebih mengetahui bila Allah meletakkan ke afdal ni maksud apa? Afdal ni maksud yang paling baik untuk dia buat. Faham tak? Yang paling baik untuk dia buat. Macam orang lelaki-lelaki suruh pergi berjihad fi sabilillah. Mumpan tak payah. Orang lelaki-lelaki suruh pergi Said Semat mengiringi jenazah ke kuburan. Orang perempuan tak payah. Pasal apa? Pasal Allah bagi kelebihan-kelebihan yang lain banyak kepada orang perempuan. Dia mungkin tak dapat di satu segi yang ini. Tapi dia dapat kelebihan-kelebihan yang lain yang Said Semat yang Allah bagi kepadanya. Sebab tu orang perempuan paling mudah masuk syurga nak banding dengan orang lelaki-lelaki. Tapi orang perempuan lah paling ramai dalam neraka. Tuan-tuan, yang ada suami. Orang yang perempuan yang ada suami. Encourage suami dan suruh suami setiap waktu untuk pergi semayang di masjid. Iron baju dia pergi semayang masjid. Siapkan kain dia untuk dia pergi semayang masjid. Siapkan kopiah dia untuk masjid. Bagainya. Bila dia pakai baju yang kita siapkan, dia pakai pakaian yang kita siapkan, dia pergi semayang di masjid. Apa sahaja yang dia dapat kat masjid tu, semua dapat kat kita for free. Mandala ala khair falau mithlu ajri fa'ali. Siapa tunjuk satu benda kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Sebab tu tuan-tuan, suruh, siapkan, encourage dia untuk sentiasa main di masjid. Jangan suruh dia main di rumah. Abang semayang kat rumah lah abang. Cik takut ni kata. Takut apa? Ha, betul lah. Kita afdal tetap kita main di afdal main di rumah. Dia tak mau pergi, abang kata, abang tak mau pergi tak apalah, abang pakai kain batik ni, bagi saya pakai kain plekat juga. Ha, cabar dia sikit. Memang dia afdal main di masjid dan kita tetap afdal main di rumah. Tapi kalau dia boleh bawa kita ke masjid, kita sama-sama pergi ke masjid, naik motor seronok tuan-tuan. Cuma bila sampai satu certain age kan, dah agak berusia sikit, kan? Suami ada, suami bawa kita pagi-pagi, subuh-subuh keluar sama-sama pergi masjid. Balik daripada masjid, singgah pergi minum teh tarik, makan roti canai dulu dua-dua kan, makan breakfast sama-sama, baru balik ke rumah. Tuan-tuan, kita spend masa kita di hujung-hujung usia kita dengan melakukan benda-benda yang sangat seronok yang kalau kita boleh buat. Faham tak ni sini Nabi? Nah, tapi kadang-kadang Allah tak takdirkan kita dapat suami yang macam tu. Doa supaya suami kita jadi macam tu. Pujuk dia, mana tahu satu hari terbuka hati dia kan. Tapi jangan bercanggah dengan dia. Kalau dia kata apa, jangan pergi main di masjid, tetap jangan pergi main di masjid. Duduk main di rumah. Faham tak ni sini Nabi? Jangan bergaduh dengan dia. Abang dah abang tak mau pergi, bagi saya pergilah. Jangan sampai sebut macam tu. Sudahlah. Nah, insya-Allah benda jadi wafat. Kalau dia keluar daripada fitnah maksudnya. Maksudnya tak ada yang mengganggu dia. Tak ada dengan kehadiran dia akan menyebabkan fitnah, orang bercakap yang tak baik tentang dia. Kadang-kadang pandangan masyarakat ni kita bukan boleh kira sangat kan. Kadang-kadang kita niat baik dah, kita niat elok lah. Tapi di pandangan manusia, pandangan masyarakat kat kita ni sentiasa tak baik dan tak elok. Maka tuan-tuan, Ustaz Semat, keluar daripada fitnah itu lebih baik. Tak apalah duduk di rumah, main di rumah, sama-sama. Tak apa insyaAllah. Faham tak sikit Ustaz Semat? Tapi kalau boleh keluar daripada fitnah tu, tak ada siapa yang ganggu kita, tak ada apa isu pun. Orang pun tak kisah. Kadang-kadang kita ni tak ada apa-apa pun orang duk kata. Itu berkenan kat lelaki aku tu. Macamlah lelaki dia tu segak sangat. Ikit pun tak teringin. Tapi mulut orang kadang-kadang kira. Kadang-kadang kita pun dah tak teringin dah. Tak ada apa dah orang nak. Tapi manusia macam tu. Kalau kadang-kadang kita membuka ruang fitnah. Bukan kita. Kita tak ada niat apa pun, kita tak ada apa. Tapi kita membuka ruang fitnah tu. Maka lebih baik kita duduk di satu tempat. Kita tumpu untuk ibadat kita kepada Allah. Faham tak silap Muslimat? Tapi tidak Muslimat disebut sebagai mengeluarkan kita daripada kewajipan untuk menuntut ilmu fardu ain. Kalau sebut ilmu fardu ain, tetap kena pergi mengaji. Ya, kalau kita tak mengaji lagi bab-bab macam hari ini kita mengaji fardu ain ni, tetap kena pergi mengaji insya-Allah. Wallahu a'lam, aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Salatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu batilan batilan warzuqna shinabah.
Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.